things lost, they pick up their hearts and abandon their fate. Before it all starts, they suffer through harms to fight your dream. Assalamualaikum, hello yo, what's up my friend, sahabat VDA Gaming, gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan bocoran untuk Boya Pass Season 22, yaitu adalah Boya Pass bulan Oktober 2024. Yang sebenarnya untuk bocoran gambaran dari Boya Passnya itu sudah saya bocorkan ya di beberapa video sebelumnya. Tetapi untuk kali ini saya sudah dapat bocoran yang lebih jelas atau bocoran full review ya dari hadiah-hadiah Boya Pass Season 22 nya. Nah, jadi ini kita seperti biasa sebelum masuk ke bocoran Boya Passnya, ini kita cek-cek dulu untuk event-event yang sudah dihadirkan di server Indonesia. Untuk hari ini sudah ada bonus top up 99 itu ya. Jadi silahkan bagi kalian yang mau top up, dan juga kalian bisa dapatkan juga untuk emote freeze ini ya, emote yang terus gerak menerus itu, emote seperti itu dinamakan Spring Rocker, itu sudah diriliskan juga ya di server Indonesia. Jadi silahkan bagi kalian yang pengen mendapatkan bonus top upnya dan juga emote springnya, silahkan kalian bisa top up mulai hari ini. Nah, jadi ini nggak usah berlama-lama lagi nih ya, kita langsung review saja untuk Boya Pass di bulan Oktober 2024. Nah, ini kalian bisa lihat ya, untuk yang pertama itu ada bandel perempuannya seperti ini untuk Boya Pass di season berikutnya ya, season 22 atau di bulan depan. Nah, ini untuk bandel perempuannya seperti ini ya, memakai hoodie. Nah, untuk tema dari Boya Pass season 22 tersebut itu bertemakan last laugh ya, atau bisa disebut juga tertawa terakhir. Karena kalian bisa lihat sendiri di bandelnya itu seperti ada efek hologram tertawanya, dan juga di skin senjatanya ini ada skin senjata A249 itu ya, akurasi bertambah 2, range bertambah 1, dan yang berkurang itu reload speed 1 itu ya, cukup lumayan bagus untuk skin senjata dari Boya Pass season 22 nya atau bisa disebut juga Boya Pass season di bulan Oktober 2024. Nah, jadi ini kita langsung ke selanjutnya. Dari bundlenya ini dinamakan Jagged Smile Bundle ini ya. Nah, jadi tema dari Boya Passnya ini pokoknya temanya tertawa, karena dari bundlenya itu juga ada namanya adalah smile itu ya, atau senyum. Nah, itu untuk bundlenya seperti ini untuk bundle perempuannya. Menurut kalian bandel perempuannya itu bagus atau tidak? Dan itu di atas pundaknya seperti ada efek hologram tertawanya itu ya, hahaha seperti itu. Terus yang selanjutnya itu ada juga skin parasutnya seperti ini untuk skin parasut. Nah, itu skin parasutnya juga ada apa itu ya, gambar senyuman itu ya, yaitu gambar orang tertawa. Terus yang selanjutnya setelah dari skin parasut itu ada juga skin senjata yang tadi. Terus yang selanjutnya itu ada juga apa ini ya, ternyata ada skin mobil ya, seperti ini untuk skin mobilnya, dinamakan Jack Screams seperti ini, Jack Green. Nah, ini untuk skin mobilnya, skin mobil bug seperti ini dari Boya Pass season 22. Yang selanjutnya itu ada juga background avatarnya seperti ini untuk background avatarnya. Terus yang selanjutnya ada juga apa ini ya, untuk hadiah-hadiahnya ada juga untuk loot boxnya. Nah, ternyata untuk loot boxnya itu bentuknya seperti sepatu itu ya, tetapi ada seperti tadi yaitu adalah hologram tertawa seperti itu, kelihatan giginya itu ya untuk hologramnya. Nah, itu jadi menurut kalian untuk Boya Pass di bulan Oktober ini worth it untuk dibeli atau tidak? Silahkan ya, kalian bisa komentar di bawah. Pastinya untuk Boya Pass itu dihadirkannya sama ya
ya di semua server, mau di bulan apa saja itu dihadirkannya sama. Jadi ini akan dihadirkan di bulan Oktober ini ya. Terus ada juga untuk skin parasutnya seperti ini, untuk skin parasut skin Skywing support ini ya, mohon maaf ini. Ternyata ini adalah skin supportnya seperti ini. Terus ada juga skin dari apa ini ya, skin senjata lagi. Terus yang selanjutnya ini ada avatarnya. Avatarnya itu muka ketawa itu ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu ada skin senjatanya. Ini dari tadi nge-review skin senjata terus ini ya. Terus ada juga loot crate batu evogan, ada juga skin panci seperti ini untuk skin pancinya. Nah itu pastinya ada hologram hahaha itu ya, dan itu muka ketawa seperti itu. Terus yang selanjutnya setelah skin panci itu ada juga untuk skin backpacknya ya, atau skin tasnya. Ternyata untuk skin tasnya itu berbentuk bulat seperti itu ya. Efeknya cuman ada aura-aura berwarna kuning lemon seperti itu. Menurut kalian bagus atau tidak? Terus yang selanjutnya setelah dari skin backpack itu ada juga skin granatnya. Nah untuk skin granatnya itu ada efek ketawanya itu ya, di ledakannya. Terus yang selanjutnya itu ada juga untuk skin glowalnya seperti ini, untuk skin glowalnya. Menurut kalian skin glowalnya bagus atau tidak? Dan itu seperti ada gambar labunya itu ya, labu ketawa, dan di belakangnya seperti ada gambar kelalawar. Terus yang terakhir itu ada bandel laki-lakinya seperti ini, untuk bandel laki-lakinya itu mirip lah ya seperti dari bandel couple-nya, yaitu bandel perempuannya memakai jaket seperti itu, dan ada efek-efek hologram tertawanya itu ya di kaki dan juga di badannya. Nah jadi menurut kalian untuk Boyah Pass Season 22 tersebut, atau Boyah Pass di bulan Oktober, itu worth it untuk dibeli atau tidak? Silahkan kalian bisa komentar saja ya di bawah. Nanti di video selanjutnya mungkin saya akan review untuk Boyah Pass Season 23 dan juga Boyah Pass Season 24. Kalian bisa tunggu saja ya, nanti kalau saya sudah dapat bocoran full reviewnya seperti ini, nanti saya akan bocorkan kembali ya kepada kalian. Nah itu ya, jadi untuk semua hadiah-hadiah dari Boyah Pass Season 22 di bulan Oktober 2024. Jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk ke semua hadiah dari Boyah Pass-nya. Bagi kalian yang ingin beli, kalian bisa persiapkan diamond kalian mulai hari ini, karena pastinya Boyah Pass tersebut itu akan dihadirkan di bulan depan, yaitu bulan Oktober 2024. Nah itu, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk Boyah Pass terbaru tersebut. Nah itu ya, jadi untuk sedikit bocoran review dari Boyah Pass Season 22, atau bisa disebut juga review dari hadiah-hadiah Boyah Pass Season 22. Semoga bocoran kali ini bermanfaat bagi kalian. Mungkin ini video selanjutnya saya lanjutkan dengan apa ini ya, permainan di lobby saja. Kalian bisa skip atau bisa ganti video lain, terserah kalian. Yang terpenting ini saya biar durasinya itu pas 10 menit ya. Nah berarti cukup sekian video kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.